Let's go.
Yeah.
Hai semuanya, welcome back to Online Service FJF Jakarta. Senang sekali pada pagi hari ini saya Wan Li dapat bersama dengan Anda semua masuk ke dalam seri yang baru. Maka pastikan Anda semua selalu tune in ke YouTube FJF Jakarta setiap hari Minggu jam 9 pagi supaya tidak melewatkan tema-tema luar biasa yang telah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Pada pagi hari ini kita juga akan merayakan sesuatu yang spesial, yaitu para orang tua yang akan mendedikasikan anak mereka kepada Tuhan melalui Sacrament Child Dedication. Mari kita angkat tangan kita dan kita arahkan kepada para orang tua yang telah membuat komitmen dan juga kepada para anak-anak yang didedikasikan pada hari ini. Congratulations buat anak-anak yang telah didedikasikan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun anak-anak Anda ditempatkan, mereka akan menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka. Persembahan merupakan salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 berfirman, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Tuhan menyukai orang yang memberi dengan hati sukacita. Perpuluhan dan persembahan dapat Anda transfer ke rekening berikut atau scan QR code berikut ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membawa kami di akhir bulan Februari ini. Kami percaya bahkan ke depannya Engkau akan menjaga kami, Engkau akan beserta dengan kami sepanjang tahun 2021 ini. Saat ini kami ingin mengembalikan sedikit yang telah kami terima. Engkau yang pakai persembahan kami, Engkau kudus sucikan sehingga persembahan kami dapat Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Mari kita yang siap untuk memberi, kita sama-sama katakan amin. Tepat pada pukul 10 nanti akan diadakan ibadah Super Kids Online Service melalui akun YouTube FJF Kids. Mari siapkan anak-anak Anda supaya dapat bersenang-senang dan belajar bersama dengan tim FJF Kids. Let's enjoy the service. Shalom Church, Happy Sunday. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan sama hidup kita. Tuhan yang udah mati, Tuhan yang udah bangkit untuk tebus dosa saudara dan saya. Yuk kita dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini, For God So Loved.
sudah mati buat kita. And in the end dia bilang, hai maut, di mana sengatmu? Woo, so powerful. So powerful. Kita mau declare iman kita sama-sama ke setiap tantangan di hidup kita. Let's declare this together as one. Say, you have overcome the grave. It's my God. That could not hold you. The enemy is defeated. Aja.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang sehati menyembah Engkau, dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah daripada setiap umat-Mu ya Bapa. Hari ini setiap kebutuhan daripada seluruh jemaat-Mu, Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini merupakan hari di mana Allah boleh menjumpai setiap pribadi demi pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu yang sebentar hamba-Mu tabur boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat IFGF dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Yuk kita angkat Alkitab kita. Kita katakan dengan iman kita kepada Kristus, karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan sesuai dengan firman-Nya, Dia akan menggenapi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Are you ready, church? Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Happy Sunday Jemaat IFGF, saya senang sekali boleh menjumpai Anda semuanya dalam seri yang baru yaitu Royal Priesthood. Minggu yang lalu kita telah membahas bahwa Yesus adalah batu penjuru yang handal, yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Pagi ini saya akan membahas Becoming Kings in the Marketplace, menjadi raja-raja di dalam dunia marketplace. Yuk kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat ke-9, ayat yang ke-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. You are chosen generation. Imamat yang rajani. Royal priesthood, holy nation, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita dipanggil pada saat-saat ini di tengah
tantangan demi tantangan, di tengah ketidakpastian demi ketidakpastian. Nah, Petrus ini mengajak kita untuk kembali kepada rencana Allah yang mulia. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan imam dan raja-raja. Oh, kalau imam ya bukan saya lah ya, itu Pastor Jimmy atau Pastor Josh atau Pastor Evan atau semua pastor. Kalau gua sih, ya gua orang berdosa mungkin. Saya katakan minggu yang lalu, begitu Anda dikatakan kamu adalah imam-imam dan raja-raja, mungkin banyak di antara kita yang mau pingsan, aduh masa iya sih. Tapi pada hari ini saya ingin ajak untuk Anda melihat firman Tuhan. Karena barang siapa yang percaya kepada firman-Nya, hidup mereka akan diberkati. So come on guys, dikatakan bahwa setiap kita menyadari setelah Anda dipilih, 1 Petrus pasal yang pertama, you are chosen. Saya sudah katakan berulang-ulang, tidak peduli masa lalu Anda, God is crazy about you. Anda dipilih, itu seleksinya menurut daripada rencana Allah. Sebelum dunia ini dijadikan, bukan oleh karena kehebatan Anda dan saya Anda dipilih, tapi itu adalah kedaulatan Allah, hak prerogatif daripada Allah. You are chosen. Anda dipilih bukan sekedar untuk mainan saja, tapi dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama dan masuk pasal yang kedua, Anda telah diajarkan bahwa setelah dipilih Anda itu dikuduskan, diprepare, set apart untuk tujuan yang sangat mulia. Nah, dikatakan ini, inilah tujuan yang mulia itu supaya setiap Anda dan saya boleh menjadi imam-imam dan raja-raja. Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa setiap kehidupan Anda dan saya perlu di dalam dasar yang sangat solid, yaitu batu penjuru, cornerstone. Karena di luar cornerstone, kehidupan Anda pasti akan runtuh menghadapi tantangan dunia yang semakin hebat, semakin tidak pasti. Hanya firman Tuhan yang memberikan kepastian di dalam setiap kehidupan Anda. Jadi setiap jemaat IFGF saya ingin ajak untuk kita mengerti bahwa kedaulatan Allah tidak bisa diganggu-gugat. You are chosen, Anda dipilih, Anda dikuduskan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja, to declare, untuk menyatakan segala kebaikan daripada Tuhan kita semuanya. Saya ingat ada sebuah cerita yaitu warisan. Seorang bernama Timothy Henry Gray, umur 60 tahun, ditemukan meninggal kedinginan di bawah jembatan di Wyoming, di Amerika. Ia enggak menikah dan memang biasanya dia agak unik, tinggal di apartemen sewaannya sendiri. Nah, setelah meninggal, pemilik apartemen itu membersihkan apartemen yang penuh dengan segala besi-besi tua yang dikumpulkan. Dan yang sangat mengejutkan, sebenarnya Timothy ini adalah pewaris harta sebesar 300 juta US dollars dari seorang senator bernama William Andrew Clark. Senator Amerika, dan dia juga seorang pengusaha tambang, dia bekerja dalam perbankan, properti, dan kereta api. Jadi jenazah Timothy itu ditemukan. Dan yang cukup tragis, di kantong baju Timothy ada cek sebesar 54 ribu US dollars. Hidup Timothy tidak selayaknya menggambarkan kehidupan seorang jutawan. Cerita ini mengetuk hati saya. Mirip. Seringkali kalau kita bicara, oh kamu itu raja-raja. Kamu, hidup kamu sebagai imam dan raja, kita peroleh dari Yesus Kristus. Namun banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak menggambarkan posisi tersebut. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk kita punya kepastian. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita yang percaya firman Tuhan, hidup Anda akan mengalami perubahan yang drastik. Setiap manusia, setiap Anda dan saya pasti mau berhasil lah. Baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keluarga, ya enggak? Maupun dalam pekerjaan atau bisnis Anda. Ini adalah keinginan setiap manusia. Supaya Anda ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya selalu katakan bahwa peran Anda bisa berbeda-beda sih. Your role can be different. Namun panggilan kita ini sama. Peran Anda bisa berbeda, panggilan kita sama, yaitu menjadi imam-imam dan raja-raja di muka bumi ini, guys.
Nah, minggu yang lalu saya sudah katakan kalau sebagai imam ya kita mengertilah, mostly imam itu interceding, menjadi pengantara di antara manusia dan Allah. Tugas kita sebagai pribadi, baik Anda laki atau perempuan, sudah menikah atau single, you are called to be a priest, untuk menjadi pengantara, untuk Anda bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan kita yang perlu didoakan terus, tapi kita naik tingkat, kita dikuduskan, kita dipilih, kita dikuduskan, kita dijadikan imam-imam dan raja-rajanya, supaya kita dilatih untuk menjadi pengantara antara orang-orang yang mungkin belum kenal Allah. Kita mendoakan di hadapan Allah secara luar biasa. Kita juga sebagai imam itu menceritakan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar melalui mujizat-mujizat maupun kesaksian hidup kita. Interceding before God ini penting sekali. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi jemaat IFGF, sebagai imam Anda orang-orang yang dipilih, itu bukan karena kita pendeta, saya pendeta, tidak. Setiap pribadi yang sudah mengalami kasih karunia Allah, diselamatkan lewat karya daripada Yesus Kristus, Anda tidak sekedar menjadi orang yang tidak ada tujuannya atau jati diri yang tidak jelas. Tapi Anda dijadikan sebagai imam. Seorang imam itu dia punya full access to God. Zaman dahulu hanya imam besar yang boleh masuk kepada bait Allah sekali dalam setahun untuk bawa korban. Tapi setelah karya Yesus Kristus di kayu salib, Anda dan saya punya full access. Anytime Anda bisa menghampiri tahta karunia Allah. Teman-teman, ini bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala Anda, bukan tugas saya. Namun tugas daripada setiap pribadi, panggilan Anda. Baik Anda seorang pelajar, pengusaha, suami, bahkan istri. Untuk memiliki full access. Anda pasti maulah. Kenapa full access hanya kepada Jimmy Untoro? You have full access to enter the throne of God. Inilah kehidupan seorang imam, full access. Anda punya pengalaman enggak? Misalnya Anda punya kartu full access, Anda nonton konsert misalnya ya, atau nonton basketball, NBA, Anda bisa full access, Anda bisa ketemu dengan coachnya atau para pemainnya. Saya juga punya pengalaman sekilas, bukan full access ya, tapi privilege. Privilege untuk bisa berfoto dengan one of the president Amerika yang cukup sukses, yaitu Barack Obama waktu beliau datang ke Indonesia. Itu saya bisa bahagia, bisa bangga foto. Kalau Anda lihat ini real picture saya bersama istri saya, bersama Barack Obama. Full access, bisa foto mendekat. Hanya 30 orang di Indonesia yang boleh foto bersama dia. What a privilege. Ini hanya sekedar foto. Ya kan? Tapi Anda sebagai imam, Anda punya full access untuk take pictures, untuk hidup, untuk bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus setiap saat. So guys, Petrus mengajarkan kita, kamu itu adalah priest. Kamu adalah imam-imam. Tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak ada perbedaan lagi antara saya pendeta atau Anda bukan non-pendeta. Pendeta hanya jabatan diberikan oleh organisasi. Tapi lewat karya daripada Yesus Kristus, tidak ada yang dipisahkan antara orang rohani dan non-rohani. Ini perlu dimengerti sebagai dasar. Beberapa translator mengatakan, you are priests who are kings. Imam yang adalah raja-raja dalam setiap kehidupan kita semuanya. So, saya ingin ajak untuk kita memakai jubah imam kita. Nah, jubah imam ini tidak sekedar dipakai di rumah atau di gereja, tapi jubah imam juga harus dipakai pada waktu Anda dan saya berada di luar rumah Anda, di marketplace, di tempat dunia di mana kita bekerja. Anda dipanggil untuk menjadi raja-raja di tempat kerja. Kehidupan marketplace ini
luar biasa dahsyatnya. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan hidup dalam dunia yang berbeda, atau saya katakan hidup dalam dua dunia. Kerohanian setiap hari Minggu, lalu setiap di luar hari Minggu kita hidup dengan dunia yang berbeda. Kita memisahkan, oh kalau hari Minggu itu rohani, tapi kalau Senin sampai Sabtu tidak rohani. Ini berbahaya. Sejak dalam reformasi Martin Luther sampai sekarang itu masih menjadi pergumulan. Tidak boleh dipisahkan. Kehidupan marketplace juga sama seperti Anda hidup bersama dengan keluarga Anda. Bahkan saat Anda melayani Tuhan atau berada dalam rumah Tuhan atau menjadi rumah Tuhan. Nah, fungsi kita berbeda-beda tadi sudah katakan, tapi kita perlu menggunakan prinsip yang sama dimanapun kita berada, yaitu berdasarkan cornerstone, yaitu firman Tuhan Kristus di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Anda gak bisa mengatakan bahwa kalau sebagai imam itu first class job itu, tapi kalau marketplace second class, itu pemahaman yang sangat keliru, harus dipisahkan. Maka itu Petrus ini seorang yang sangat tajam. Ingat, Petrus ini mempunyai pengalaman perjumpaan dengan Yesus berulang kali, dia mempunyai deep conversation. Masih ingat dalam Matius 16 pada waktu Yesus tanya, Petrus tanya kepada mereka, aku ini siapa menurut mereka? Matius 16 ayat 13 sampai 19. Tapi Petrus mengatakan, kamu itu the Messiah, kamu itu juru selamat. Lalu Tuhan mengatakan, Petrus, darah dan daging tidak menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Petrus mendapatkan the revelations of the fathers. Maka itu dia menulis dalam kitab Petrus ini. Tulisannya itu ditulis konon dalam akhir daripada masa kehidupan daripada Rasul Petrus. He's getting older, udah siap untuk dipanggil Tuhan. Dia menuliskan ini. Sebuah revelation yang luar biasa. Doa saya setiap jemaat AFGF bisa menjadi raja-raja di marketplace. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ingat, Yesus sendiri memilih murid-muridnya dari marketplace. Orang yang sedang sibuk bekerja di dunia sekuler, bukan imam-imam yang ada di sinagog, yang sedang bekerja Senin sampai Sabtu, itu dipilih. Ia memilih Petrus, tadi saya katakan, dia seorang nelayan saat dia membersihkan jalannya. Dia memanggil Matius, waktu dia bekerja di kantor pajak, dipanggil oleh Tuhan. Dia memanggil Lukas, waktu dia sedang bekerja di puskesmas. Semua rata-rata murid-murid Yesus adalah para pekerja, para pengusaha di marketplace, guys. Saya ingin katakan sepanjang Alkitab, Allah juga memilih orang-orang yang bekerja di berbagai bidang, ya kan? Priscilla Aquila, seorang pengusaha properti. Lydia, penjual kain mewah. Yusuf dan Daniel di Perjanjian Lama, orang-orang bergerak di bidang politik, pejabat pemerintah. Ini dahsyat. Nah, Perjanjian Baru, Petrus mengungkapkan kembali rencana Allah yang begitu mulia di dalam kehidupan kita semuanya yang ada di marketplace. Untuk membawa pengaruh kerajaan Allah dimanapun Anda bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya Anda dan saya bisa menjadi garam, menjadi terang. Garam dan terang harus memberikan rasa asin dan terang benderang dimanapun Anda dan saya berada. So, umat Tuhan ditempatkan di marketplace sebagai raja supaya Anda dan saya bisa membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. John Stott mengatakan kita seharusnya tidak bertanya apa yang salah dengan dunia, karena diagnosisnya telah diberikan. Itu pernyataan John Stott. Lalu dia berkata, seharusnya kita bertanya apa yang terjadi dengan garam dan terang. Listen, your work matters to God. God matters to your work.
pekerjaan Anda penting bagi Allah, Allah juga penting di dalam pekerjaan Anda. Saya selalu katakan bahwa bukan apa yang seorang lakukan yang menentukan apakah pekerjaannya sekuler atau spiritual. Tetapi alasan mengapa ia melakukan itulah yang menentukan, guys. Itulah yang menentukan. Itulah dengan urapan daripada Roh Kudus, Petrus menyuarakan isi hati Allah bagi Anda dan saya masa kini. Dulu kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di manapun tersebar di Asia Kecil. Orang-orang yang mengalami penderitaan. Orang-orang yang demikian diangkat oleh Tuhan. Dipilih, dikuduskan. Lalu dalam ayat pasal kedua, Petrus menyuarakan kamu menjadi imam-imam dan raja-raja. Ini adalah panggilan yang begitu dahsyatnya, teman-teman. Yesus sendiri memberikan teladan yang sangat jelas di dunia marketplace. Dari 132 kehadiran Yesus di tengah marketplace, di tengah umum, public arena, 122 diantaranya selalu berada di marketplace. Dari 52 perumpamaan yang Yesus berikan pada waktu dia mengajar kepada murid-muridnya, 45 berhubungan dengan marketplace. Bahkan 7 perkataan ajaib daripada Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya, satu di antaranya dealing very specific with people in the marketplace. Ingat pada waktu Yohanes 21 ayat 1-13, waktu Yesus berjumpa dengan Petrus setelah dia bangkit selama 40 hari, Yesus tanya straightforward, adakah ikan di antaramu? He's really concerned. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan tidak mengatakan biarin deh, biar mereka kelaparan, biar mereka jobless, biarkan mereka mengalami penderitaan yang berlarut-larut, tidak. I believe God is going to show up to every one of you, private after private. Dan dia akan bertanya, ada ikan di antaramu enggak? Enggak usah malu. Petrus jujur, Tuhan seharian aku enggak dapat apa-apa. I'm broke. God call every one of us. He want to give you insight. Dia mau berbicara dan memberikan inspirasi, pewahyuan untuk Anda di dunia kerja ini, in the marketplace. Seringkali saya membaca ya, orang-orang di Forbes magazine, the greatest CEO, orang-orang yang terkaya, terkenal di dunia ini. Tapi mereka lupa bahwa my Jesus, your Jesus adalah the greatest CEO ever live on this planet. Dia berhasil memasarkan istilahnya produknya ke seluruh dunia. Injil daripada keselamatan Yesus Kristus. Bahkan di saat manusia belum memiliki teknologi, koran, TV, telepon, internet. He's very successful to bring the message of the gospel of salvation. Yesus dapat membangun tim yang handal, yang berhasil membangun cabang-cabang perusahaannya, gerejanya di seluruh dunia. Padahal tim tersebut hanya 12 orang tanpa gelar MBA atau PhD. Dia seorang mentor yang handal, bisa memberikan orang yang rasanya gak berbicara, gak bisa mampu berbicara. Yesus adalah mentor yang handal. Ia berhasil mengubah seseorang yang kurang cerdas bicara, sehingga suatu saat dia bisa memberikan pitch deck-nya kepada banyak orang sehingga 3.000 orang terima Yesus Kristus. Itu adalah kesaksian daripada Petrus sendiri. Yesus, orang yang terkaya di dunia, lebih dari jumlah harta orang-orang terkaya di muka bumi ini, guys. Versi Forbes, versi Business Fortune, apapun juga. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Dunia ini milik Tuhan dan segala isinya. So, dia sebagai pengusaha bisnis yang ulung itu Yesus. Don't ever think dia hanya membicarakan hal-hal di sinagog. Jadi jelas sekali di dalam 1 Petrus 2 menjadi imam-imam dan raja-raja, khususnya Anda diajak untuk menjadi raja-raja di marketplace. Anda diajak untuk menjadi teladan
dan berkarya secara excellent di marketplace. Anda bisa bayangkan, raja itu pekerjaan-pekerjaannya bukan sloppy. Pekerjaan raja selalu excellent. Dia ngomong dan omongannya itu menjadi kebenaran, truth. Gak bisa omongan dan tindakannya berbeda. So, Tuhan ingin empower setiap Anda di dunia marketplace untuk menjadi raja-raja di akhir zaman ini. Seorang raja-raja di marketplace ini, saya selalu katakan ada tiga hal utama di dalam setiap pekerjaan Anda. Apapun yang Anda lakukan, saya berdoa supaya bisa memiliki framework daripada tiga hal ini. Every job, every business dari setiap kehidupan Anda. Para raja-raja di marketplace. Yang pertama, setiap pekerjaan Anda, bisnis Anda harus memberikan expression. Anda bisa mengekspresikan talenta Allah yang diberikan dalam kehidupan Anda. Sehingga kalau Anda bisa mengekspresikan bisnis itu, pekerjaan Anda di dalam hidup Anda, karena ini God's given talents in your life, menghadapi apapun juga, Anda akan dibuat untuk tidak burn out. Anda mudah-mudahan bisa menjadi raja-raja yang stress free. Bisa mengekspresikan setiap talenta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu Anda menghadapi tantangan demi tantangan, Anda tidak mudah menyerah. Karena begitu banyak orang sekitar Anda melihat apa yang Allah kerjakan lewat kehidupan Anda. Your expression is very important. Itu teman-teman. Saya masih ingat sebuah cerita yang klasik. Ada dua orang dikirim oleh perusahaannya. Satu orang dikirim ke Afrika untuk menjual sepatu. Pada waktu dia tiba di Afrika, satu negara, lalu dia kirim teks kepada bosnya. Bos, gak usah dikirim sepatu-sepatu itu. Besok saya pulang. Bosnya terkejut, kenapa? Ya orang Afrika gak pakai sepatu. Lalu bosnya panik, dikirim orang kedua, bener gak? Orang kedua dikirim. Tiba di kota yang sama, dikatakan, bos, aku udah sampai di Afrika. Aku gak mau pulang cepet-cepet. Tolong kirimkan sebanyak mungkin yang ada di perusahaan kita ke Afrika. Karena orang Afrika gak pakai sepatu. Two people, ekspresinya berbeda. Why? It's revelation. How God allow you to see. Bagaimana Allah mengizinkan Anda untuk melihat pada waktu ada tantangan demi tantangan. Expression adalah talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap raja-raja di marketplace, setiap para pengusaha, setiap para profesional, laki, perempuan, dimanapun Anda berada. When you work or your business should bring expression. Yang kedua, harus membawa provision. Bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga Anda. Ini penting sekali. The provisions. Karena dalam setiap rumah tangga, Tuhan menyediakan itu. Berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah. God want you to be able to bless the whole family in your household. Provision. Maka itu dalam Ulangan 8 ayat 11 dikatakan, Tuhan memberikan kuasa, God gave you power to create wealth. Nah wealth itu untuk mencukupi kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Banyak orang melakukan bisnis, tapi keluarganya berantakan. Tidak ada provisions, tidak menyediakan kebutuhan keluarganya dengan baik. Mismanagement, miscalculation. Ayo hari ini kembali. Every business, every job memberikan expression, memberikan provision. Dan yang ketiga, setiap bisnis kita harus mempunyai mission. Misi Allah di dalam bisnis Anda apa? Seperti tadi saya katakan dalam Ulangan 8 ayat 11. Supaya Allah bisa memakai bisnis Anda untuk establish His covenant on this earth. Dalam kehidupan kita semuanya. So, listen. Anda dipanggil sebagai raja-raja di marketplace. Larry Birkett mengatakan there's one primary purpose of a Christian business. Apa itu? To serve God.
Seharusnya orang-orang Kristen ini mengubah wajah dunia bisnis dan dunia marketplace. Karena Anda adalah raja-raja di marketplace. Seperti apa sih gambarannya? Let's be practical, very simple. Supaya Anda dan saya bisa, yuk check the point. Supaya kita boleh belajar, minta Tuhan melatih kita lewat rohnya. Untuk Anda bisa menjadi raja-raja di marketplace. Bila setiap orang Kristen menjadi manajer keuangan Allah yang baik. Bila dunia atau perusahaan di mana kita kerja ya. Negara di mana kita berdiam mengalami kemakmuran karena orang-orang Kristen berada di tengah-tengah mereka. Menjadi raja-raja di marketplace. Bila setiap orang Kristen ya mengelola, setiap pengusaha Kristen mengelola keuangan mereka sesuai dengan kepentingan Allah untuk memajukan kerajaannya di bumi. Bila dunia bisnis di mana Anda sebagai raja-raja yang memerintah dan mengaturnya, Anda menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah sesuai dengan firman-Nya. Bila setiap orang di office, di kantor, di marketplace mendapat kesempatan untuk melihat kesaksian hidup orang Kristen, kesaksian hidup Anda dan saya sebagai raja-raja, dan mereka semua mendengar tentang Injil kabar baik yang menyelamatkan mereka yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan menjadi raja-raja di marketplace. Bapa Surgawi, aku berdoa hari ini setiap kami boleh kembali melihat kebenaran firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, di rumah maupun di marketplace, kami menjalankan panggilan kami sebagai imam-imam dan raja-raja. Khususnya hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di marketplace. Biarlah setiap kami, setiap mereka semua boleh mengalami urapan daripada Allah sebagai raja-raja di marketplace. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan Yesus. Mereka yang belum mengenal Engkau pada hari ini boleh mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau Anda rindu untuk mengenal Tuhan, klik hubungan kami. Saya bersama tim akan mendoakan Anda bersama-sama. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan menjadikan engkau kepala, bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat berhasil hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan, amin, amin. God bless you, church. We'll be right back.
Tuhan kami.